Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutakabbala birahmatika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh di Masjid Baitur Rahman, yang mudah-mudahan semuanya dalam limpahan rahmat dan karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di subuh kali ini kita kembali melanjutkan pembacaan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Bulughul Maram, yang penjelasannya kita ambilkan dari kitab Misbahuz Zalam yang ditulis oleh Kyai Haji Muhammad Muhajirin Amsar. Dan pada subuh kali ini kita masuk di bab yang baru, bab al-hasu 'alal khusyu'i fi shalah, bab perintah untuk khusyuk dalam salat. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wal khusyu'u, khusyuk itu kata Kyai Haji Muhammad Muhajirin Amsar, penjelasan dari para ulama banyak. Tetapi beliau memulainya dengan al khusyu'u sukunul jawarih. Jadi beliau memulai dari yang paling rendah terlebih dahulu, sukunul jawarih. Khusyuk itu adalah tenangnya anggota badan. Jadi kalau kita sholat, anggota badan kita ini tenang, tidak banyak gerak, nah itu kategorinya sudah masuk ukuran atau standar khusyuk, walaupun ini baru standar awal. Kalau dia banyak gerak, berarti belum masuk. Kemudian berikutnya dianggap khusyuk juga adalah saat ada orang yang sholat, la yujawiz basarahu musallahu, dia saat sholat pandangannya fokus ke tempat arah sujudnya. Nah, ini juga kategorinya khusyuk. Jadi kalau kita sholat, kita fokus ke tempat di mana kita sujud. Mungkin sesekali kita melihat ke depan, misalnya melihat imam di depan, habis itu kita nunduk lagi ke bawah. Ini kategorinya juga masuk dalam kategori khusyuk. Atau juga wa alla yaltafit, tidak toleh ke kanan dan tidak toleh ke kiri. Berarti dia fokus ke tempat sholatnya tadi. Ini juga masuk dalam kategori khusyuk. Berikutnya adalah at-tadarru wal khudu ilallah, penuh ketundukan, penuh kehinaan hatinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini mungkin poinnya sudah lebih tinggi dari sekedar khusyuk anggota badan. Jadi saat hati dalam melaksanakan sholat merasa tunduk, merasa patuh, merasa hina di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini sekelumit tentang beberapa makna khusyuk yang ditulis oleh Kyai Haji Muhammad Muhajirin Amsar rahimahullah rahmatan wasi'ah. Nah, Bapak Ibu semua, beliau memulai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Nah, nanti kalau kita baca penjelasan tafsir dari sungguh beruntung orang mukmin, dia yang salatnya khusyuk, ini dimulai dari khusyuk yang paling rendah yang tadi kita sebutkan, ya, bahwa di awal-awal pensyariatan salat itu sebagian dari sahabat Nabi Muhammad SAW kalau sholat terlalu banyak gerak. Ada yang sholat melihat ke langit, nengok ke langit terus gitu kan. Nah, akhirnya turun ayat ini berubah, bukan lihat ke langit tapi lihat ke tempat sholat.
Ada yang melihat ke kanan, melihat ke kiri, seperti itu. Akhirnya turun ayat ini, lalu kemudian mereka fokus sholatnya. Jadi ini dimulai dari aktivitas yang paling sederhana terlebih dahulu, sehingga akhirnya gerak di dalam sholat itu perlu diperhitungkan. Jika memang tidak ada kebutuhan khusus, maka kita seyogyanya sholat itu jangan terlalu banyak gerak. Nah, segala hal yang membuat kita akhirnya terlalu banyak gerak saat sholat itu kalau bisa dihindari terlebih dahulu. Baik, Bapak-Ibu semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke beberapa hadis yang mungkin kita baca berkaitan dengan bab khusyuk di dalam salat. Hadis yang pertama, bismillahirrahmanirrahim. An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yusalli ar-rajulu mukhtasiran. Muttafaqun alaih. واللبز لمسلم ومعناه أن يجعل يده على خاصرته. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang orang salat sambil meletakkan tangannya di khasiratihi, di area pinggang begini ya. Ini kan bukan salat ini. Berkacak pinggang gitu ya. Nah, artinya kalau ada yang berkacak pinggang seperti ini dianggap mengganggu atau mengurangi kekhusyuan. Berkacak pinggang, cak wong melawan itu ya. Berkacak pinggang. Wa fil Bukhari, di dalam riwayat Imam Al-Bukhari, an Aisyah radhiyallahu anha anna zalika fi'lul yahudi fi salatihim. Kata Aisyah radhiyallahu anha bahwa yang demikian ini didapati di kalangan Yahudi dalam ibadah mereka. Nah, ini hadis yang pertama. Jadi apa namanya? Berkacak pinggang ini dianggap perilaku yang bisa mengurangi kekhusyuan. Itu hadis yang pertama. Hadis yang nomor dua. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza quddimal asha'u fabada'u bihi qabla an tusallul maghriba." Jika sudah dihidangkan makan malam, maka dahulukanlah dia sebelum kalian mengerjakan salat maghrib. Wa warada aidan, ada hadis yang lain juga yang mirip, an Anas, juga dari sahabat Nabi yang bernama Anas, bilabzin, dengan lafaz, idza hadaral isya'u wa uqimatis salatu fabada'u bil asya'. Jika waktu salat isya sudah masuk, idza hadarat al isya'u wa uqimatis salah, dan sudah dikumandangkan salat, sudah dikumandangkan iqamah salat, tetapi dalam waktu yang bersamaan sudah dihidangkan makan malam, fabada'u bil asya'i, mulailah dengan makan malam terlebih dahulu. Jadi hadis yang pertama ini salat maghrib, hadis yang kedua salat isya. Nah, dari sini kata para ulama, fal amru bibtida'il isya'i atau bibtida'il asya'i lil ibahah. Jika dua waktu ini bersamaan, maka mendahulukan makan ini hukumnya mubah. Mubah itu boleh-boleh saja. Tetapi dengan syarat, idza kanal waktu muwassa'an, jika waktunya masih longgar. Amma idza dhaqal waktu, tapi kalau seandainya waktunya sudah sempit, maka yajib taqdimus salati 'alal aqli, wajib, dalam hal ini wajib mendahulukan salat baru kemudian makan. Nah, dalam bab ini Bapak dan Ibu, ada beberapa hal yang perlu kita cermati dan perlu kita fahami lebih detail. Yang pertama, Bapak-bapak dan Ibu, salat lima waktu ini
ini kesemuanya ada space waktunya. Ada waktu awal, ada waktu tengah, ada waktu akhir. Seluruh sholat lima waktu ini. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ada waktu awal, ada waktu tengah, ada waktu akhir. Nah, jika orang mengumandangkan azan, maka ini masuk waktu awal sholat. Bukan waktu akhir ya. Masuk waktu awal sholat. Artinya, kalau ada orang yang sholat di awal waktu, bagus. Dan memang ada keutamaannya bahwa di antara amal perbuatan yang afdol itu adalah sholat di awal waktu. Tapi jika ada orang yang belum sholat di awal waktu dan dia berazam untuk sholatnya di periode yang nomor 2 misalnya ya, atau di yang ketiganya, atau di yang keempatnya, atau di separuhnya, maka orang itu sekurang-kurangnya tidak berdosa ya, walaupun dia luput waktu yang utama. Saya sedang membicarakan hukum syariat ya. Supaya kita tidak terjebak ke dalam pemahaman yang terlalu ekstrim, menganggap bahwa sholat di tengah waktu itu haram. Itu yang tidak boleh terjadi di pemahaman kita. Misalnya subuh jam 4.30 orang sudah azan. Boleh enggak orang sholatnya jam 5.15 sekarang ini? Jawabannya boleh, tidak berdosa walaupun dia luput di waktu utama. Jadi jangan sampai beranggapan orang yang sholat subuhnya jam 5 enggak sah, berdosa. Nah, itu terlalu ekstrim namanya. Nah, yang paling wajib itu adalah saat waktu sholat sudah masuk waktu akhir. Misalnya 5 menit lagi habis waktu sholat. Jika ada orang yang tidak melaksanakan sholat, padahal waktu sholat 5 menit lagi bakal habis, barulah orang ini bisa kita cap berdosa. Selagi masih di awal, selagi masih di tengah, ini waktu boleh. Waktu boleh. Walaupun di awal tadi kita menyebutkan ini waktu yang utama. Nah, kalau begitu Ustaz, gimana kalau masjidnya kita sholatnya di waktu tengah saja? Tentu saja ini tidak rekomendasi. Karena kalau di masjid, diusahakan, ya diutamakan, kita ambil waktu yang paling utama. Bahwa nanti bakal ada imam kedua, bakal ada imam ketiga, bakal ada imam keempat, bakal ada imam kelima, itu terserah. Tapi yang jelas di masjid, berusaha melaksanakan dengan cara yang ideal, di awal waktu. Nanti misalnya ada yang datang zuhur jam berapa sekarang? Sekarang jam 12 kurang. Anggap saja jam 12. Masjid melaksanakan zuhur jam 12. Nanti ada jamaah baru datang jam 1, mereka bikin jamaah sendiri. Nanti akan ada jamaah lagi datang jam 2, mereka bikin jamaah sendiri. Nah, itu boleh, tidak jadi masalah. Masjid tetap berdiri di waktu utama, di waktu yang paling ideal. Nah, ini poin yang pertama. Sekarang poin yang kedua. Kadang-kadang di dalam kehidupan kita, kita berhadapan dengan kasus-kasus, waktu-waktu di mana akhirnya saat dalam kondisi lapar, saat dalam kondisi misalnya hadir waktu sholat, dan dalam waktu yang bersamaan juga misalnya hadir hidangan, makanan, dan minuman. Nah, maka dalam bab ini, jika seandainya waktunya masih luas, maka boleh, ini boleh ya, lil ibaha, maka boleh mendahulukan makan dulu, baru kemudian setelah itu sholat. Karena kenapa? Karena sholat dalam kondisi lapar dan makanan sudah terhidang, itu sekurang-kurangnya mengganggu walaupun sedikit ya kekhusyuan dari sholat. Waktu sholat sudah masuk di awal waktu, perut sangat lapar, lalu kemudian makanan sudah ada. Nah, boleh mendahulukan makan terlebih dahulu. Bahwa misalnya nanti jadinya masbuk, nggak jadi masalah masbuk. Bahwa nanti jadinya bikin jamaah lagi di imam yang kedua, itu juga masih diperkenankan. Ini sifatnya kasuistik ya. Kasuistik. Kalau memang perutnya masih aman-aman, masih bisa ditunda 15 menit, 20 menit lagi, ya memang lebih utamanya sholat terlebih dahulu. Nanti pas sholat, ya Allah laparnya gitu kan. Nah, kebetulan ada bau bolon, bau cuko, bau pempek gitu kan. Nah, ini tambah lapar ini kan. Akhirnya sekurang-kurangnya sholatnya agak
tidak tenang. Nah, khusyuk itu kan intinya tenang, agak tidak tenang. Bawaannya nak cepat gitu kan. Bawaannya nak cepat. Nah, ini hadis yang kedua. Ini hadis yang ketiga, yang kedua tadi riwayat Aisyah. Nah, sebenarnya di hadis yang ketiga ini juga bisa menjadi solusi ya. Kalau seandainya kita lagi duduk bersama masyarakat dalam sebuah persedekahan misalnya ya, yang akhirnya waktu makan itu berbarangan dengan waktu sholat isya. Kalau bapak-bapak nggak mau makan, nah jadi masalah, lanjut ke masjid misalnya kan. Tapi saya kira kalau kita sudah hadir di persedekahan warga, makanlah walaupun sedikit, nanti setelah itu baru sholat isya. Nah, memang kadang-kadang waktu persedekahan di masyarakat kita ini waktunya memang agak kurang ideal ya, karena jeda antara maghrib ke isya ini sangat sebentar. Tetapi yang tidak ideal ini ya tidak bisa kita paksakan hilang 100% tiba-tiba simsalabim dalam minggu ini seluruh persedekahan orang di masyarakat jadinya setelah isya semua, enggak juga. Jadi ini butuh proses, butuh pemahaman. Sekurang-kurangnya walaupun ada orang yang sedekahnya sudah maghrib dan ada dalam tanda kutip ya nabrak waktu sholat isyanya, saya kira ini babnya bukan bab dosa, tapi ini babnya hanya terlewat waktu utama. Jadi kalau seandainya kita menilainya kamu berdosa gitu kan, kamu berdosa mengumpulkan masyarakat di waktu sholat isya. Nah, kita balik lagi ke awal. Waktu sholat isya itu ada waktu utama, ada waktu tengah, ada waktu akhir. Lewat waktu utama tidak berdosa, masuk waktu tengah misalnya. Nah, sekali lagi ini memang butuh kebertahapan. Kadang-kadang orang kita kenapa misalnya mereka sedekah habis maghrib? Satu, kadang-kadang alasannya adalah mereka pengen sedekah nasi gitu kan. Karena kita biasanya makan nasinya itu setelah maghrib. Kenapa misalnya sedekahnya harus nasi? Kenapa enggak sedekah yang bukan nasi saja? Sehingga sedekahnya misalnya bisa setelah isya jam 8 bisa ngumpulin warga misalnya. Nah, kadang-kadang alasan di masyarakat ini begini, Ustaz, kalau kami sedekahnya bukan nasi, sedekah kue-kue biasa, itu kadang-kadang nominalnya sama dengan nominal makan nasi. Jadi secara sebutan sedekah makanan biasa dengan sedekah nasi, ini di masyarakat masih lemak sedekah nasi. Maksudnya secara sebutan masih besar sebutan nasi dari sekedar sedekah kue-kue kecil gitu kan. Nah, kadang-kadang ini secara nominal sama. Nah, yang berikutnya memang poin nomor 3 lagi-lagi, kadang-kadang kalau mengumpulkan warga terlalu malam habis isya, sebagiannya justru tidak bisa. Terutama ini di masyarakat-masyarakat bukan perkotaan ya. Biasanya kalau masyarakat-masyarakat di pedesaan, kalau sudah mereka rata-rata pulang dari kerja itu sebelum maghrib, jam 4 itu lah balik, jam 5 lah balik. Sudah maghrib keluar, ini waktu yang pas, belum terlalu males. Kalau nak keluar setelah isya, biasanya sudah agak males, karena sudah terlalu malam. Makanya di masyarakat pedesaan, sholat maghrib dengan sholat isya, mesti ramai sholat maghrib. Sholat isya itu kadang-kadang beberapa gelintir, sudah males keluar rumahnya. Gara-gara sudah balik dari maghriban. Nah, yang jelas ini kondisi masyarakat kita yang tidak bisa kita rubah secara paksa dalam waktu yang sebentar. Kita butuh proses. Kalau di kota sekarang ini, alhamdulillah, nampaknya ya di sebagian tempat sudah mulai beralih kalau mau sedekah setelah isya. Gitu kan. Sudah mulai beralih. Dan itu kan baru-baru ini kan. Dulu-dulu di kota Palembang masih juga setelah maghrib. Gitu. Jadi butuh proses. Tidak bisa berharap cepat perubahan di masyarakat. Baik, Bapak-Ibu semua, itu sekarang hadis yang berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Dzarrin Al-Ghifari radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qama ahadukum fi sholati," jika salah seorang di antara kalian sedang melaksanakan salat, "fala yamsah al-hasa," janganlah dia mengusap kerikil. Fa inna rahmata tuwajihuhu, karena rahmat Allah Subhanahu wa taala sedang mengarah kepadanya. Jadi kalau kita salat, apalagi ini salat di masjid dulu ya, juga di Masjid Nabawi,
itu sholatnya ada kerikilnya, ada pasirnya. Jadi kalau sholat dalam kondisi seperti itu, saat dalam sholat biarkanlah dulu, maksudnya jangan banyak diusap-usap dulu, supaya sholat kita itu tenang. Ya tenang itu tidak terlalu banyak gerak, ngusap apa namanya, ngusap kerikil, terus habis sujud yang kedua ngusap kerikil lagi, misalnya kan, terus berdiri, jenguk ada cak debu di pakaian, diusap debu belum, misalnya kan, terus dia rukuk sujud lagi ngusap kerikil lagi. Nah yang seperti ini kata Rasulullah SAW, biarkanlah dulu selagi kita berada di dalam sholat, supaya jangan terlalu banyak gerak gitu kan. Nah, fal hadisu yadullu ala karohati mashil haso. Hadis ini menunjukkan makruhnya mengusap kerikil. Jadi itu dianggap makruh. Tetapi masih ada kebolehan sebenarnya. Di dalam beberapa hadis yang lain kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa in kunta labud fa'ilan, jika seandainya memang terpaksa harus melakukan karena mungkin kondisinya sudah sangat tidak nyaman, fawahidatan, maka boleh dilakukan tapi sekali bae. Tapi sekali bae. Nah, kalau seandainya kerikil pasir mungkin ya bisa. Misalnya dalam 3 rakaat, 6 kali sujud, ada sekali yang kita usap. Udah sekali bae. Tapi yang bikin kalau di kita sekarang ini sebenarnya bukan pasirnya. Kalau di masjid-masjid yang tidak sebersih dan tidak sebagus Baitur Rahman, kadang-kadang nyamuk gitu kan. Nah, nyamuk ini agak susah kita nyamuk ini. Di tepak dia melayang. Tidak di tepak dia datang lagi. Kadang dia datangnya di muka, kadang dia datangnya di kaki. Kalau di kaki mulailah kita bergoyang-goyang gitu kan. Nah, ini yang bikin kita agak repot itu kalau masalah nyamuk. Nyamuk dibiarkan, sakit. Gigitnya sakit. Nah, dalam kondisi seperti ini, kalau memang sudah tahu bakal banyak nyamuk, mungkin sebelumnya dikasih racun dulu, atau dikasih asap, atau misalnya pakai kaos kaki. Pakai kaos kaki mudah-mudahan lebih aman. Nah, ini cara mengakali supaya sholatnya tidak terlalu banyak gerak. Nah, sama juga lah misalnya sekarang Baitur Rahman sudah mulai dingin misalnya kan. Maka supaya kita tidak terlalu banyak gerak, berarti kalau sholat sekali lagi ke sini pakai jaket. Atau misalnya Ustaz Umar kalau di depan dingin misalnya nanti pakai kaos kaki gitu, supaya lebih aman gitu kan. Nah, terus terang tadi saya agak kedinginan juga tadi di belakang Ustaz Umar, apalagi Ustaz Umar yang di depan kan. Tapi Ustaz Umar masih tenang, berarti masih tahan beliau. Masih tahan. Masih muda. Nah, ini berkaitan dengan mengusap haso. Gimana kalau menghembus, Ustaz? Sama baik menghembus. Menghembus juga nanti kategorinya makruh. Misalnya kita Allahu Akbar. Banyak debu kan tempat sujud ini kan? Akhirnya sebelum sujud, kita hembus dulu seperti itu. Nah, ini makruh. Kalau mau menghembus segala macam, lakukanlah sebelum sholat. Jadi kalau kita sholat, cak ada debu, nah, kibaslah dulu misalnya. Jangan niupnya itu saat sholat. Saat kita mau sujud, gitu kan? Dihembus dulu. Nah, artinya menghembus, mengusap ini dianggap mengurangi kekhusyuan, terlalu banyak gerak tadi gitu kan. Nah, Bapak semua, ini hadis nomor 4. Hadis nomor 5. An hadis nomor 6. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, anil iltifati fis shalah. Saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari menoleh saat salat. Faqala, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, huwa ikhtilasun yahtalisuhu syaitanu min salatil abdi. Rawahul Bukhari. Wa at-Tirmizi an Anas sahahahu, iyyaka wal iltifata fis salati fa innahu halakatun fa in kana labud fa fit tatawwu'. Ikhtilas itu apa? Ikhtitab itu apa? Cengkraman ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang kalau menoleh kanan menoleh kiri walaupun sebentar baik dia noleh. Nah, itu seakan-akan itu cengkraman godaan setan yang sangat cepat. Jadi kadang-kadang setan itu menggoda orang tidak dengan cara yang
tidak dengan membuat orang itu melaksanakan sesuatu dengan sempurna niat, tidak. Sekedar dia menoleh dikit baik, nah itu setan sudah menang. Itu setan sudah menang. Nah, ini berarti menoleh ke kanan dan menoleh ke kiri ini dianggap mengurangi kekhusyuan di dalam sholat. Nah, lagi-lagi di sini fal jumhuru, jumhur ulama, mayoritas ulama menilai ala karahatihi fayakunun nahyu anhu litanzih. Menilai bahwa menoleh ini hukumnya makruh. Jadi memang tidak sampai haram. Menoleh hukumnya makruh. Jika memang tidak ada kebutuhan yang sangat mendesak sekali, jangan menoleh. Jangan mengusap, jangan ngembus, gitu kan? Menghembus. Tapi memang kalau memang ada kebutuhan, kebutuhan yang sangat mendesak, maka dalam hal ini makruhnya bisa jadi hilang. Menoleh. Jangan menoleh kanan, jangan menoleh ke kiri. Hadis yang terakhir. Sebelum kita buka tanya jawab. An Anasin qala, dari Anas radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana ahadukum fi sholati," jika salah seorang di antara kalian sedang melaksanakan salat, "fa innahu yunaji rabbahu," maka sesungguhnya dia sedang bermunajat kepada Tuhannya. "Fala yabsuqanna baina yadayhi," janganlah dia meludah di hadapan. "Wala an yaminihi," janganlah dia meludah ke kanan. "Walakin," tetapi, "an shimalihi," di arah kiri, "tahta qadamaihi," jadi arah kiri tapi arah bawah kaki. Arah kiri, arah bawah kaki. Muttafaqun alaihi. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nah, Bapak Ibu semua, yang pertama, meludah itu kan kategori meludah itu biasanya ada air liurnya, kan? Kalau di masjid dulu karena pasir ya, mungkin meludah, setelah itu ditimbun. Tapi kalau masjid sekarang enggak mungkin meludah kita sekarang. Enggak mungkin meludah. Paling-paling sekarang ini adalah kategorinya meludah tapi yang tidak ada air liurnya. Apa namanya? An-nafsu. Misalnya ada sedikit nasi, misalnya, habis makan, cado nasi, dibiarkan, kaget tertelan kan? Cuman ada solusinya. Nah, mungkin solusi ini bisa dipakai arah kiri, arah bawah kaki. Nah, seperti itu. Cak itu kan modelnya. Tapi kalau meludah nian, jangan. Ini masjid, apalagi tidak ada pasirnya, tidak ada debunya, tidak ada tanahnya. Kalau seandainya memang ada dahak segala macam, saya kira keluar dulu, batalkan dulu sholatnya, ludahkan dulu, buang dulu, baru kemudian masuk lagi. Kalau udah dihambal ini, ngajak ribut namanya kan. Ngajak ribut dia. Nah, Bapak Ibu semua, ini kaitannya sekurang-kurangnya memang kalau bisa saat sholat itu jangan lagi ada keraguan. Makanya memang ada kesunahan kumur-kumur gitu kan sebelum sholat, supaya tidak ada yang mengganggu saat kita sholat. Canak beludah, caida, gitu kan? Ada yang pengen dikeluarkan, ada yang ragu segala macam. Nah, itu juga bagian dari mengganggu kekhusyuan dalam sholat. Nah, saya kira Bapak dan Ibu, ada 7 hadis ya, ada 6 hadis, 7 hadis yang kita baca pada pagi hari ini. Saya kira karena waktu subuh kita memang lebih awal ya, jadi kita sudahi dulu lebih awal, walaupun waktu suruk sebentar lagi masuk. Jika memang ada hal yang pengen ditambahkan atau ada hal yang pengen ditanyakan, kami persilakan sebelum kita istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, dalam keterangan tadi ada yang belum terdengar oleh aku, yang selama ini sering sekali itu dibicarakan. Itu mengenai paham tentang sholat, tentang arti bacaan sholat. Ada yang mengatakan bahwa kalau kita tidak mengerti dengan bacaan sholat,
itu sholatnya bisa hampa. Nah, yang aku ingin tanyakan, apakah kehusuan wong yang ngerti bacaan dengan yang tidak itu ada beda? Artinya macam ini, kalau wong Arab itu jelas baca di bahasa Arab. Apakah wong Arab itu lebih baik sholatnya daripada wong yang tidak mengerti? Itu yang pertama, Ustaz. Nah, yang kedua mengenai kan ada sholat yang ada waktu yang tidak boleh sholat setelah kita melaksanakan sholat, atau waktu apa, setelah subuh misalnya, setelah asar itu katanya tidak boleh sholat. Nah, yang aku tanyakan, waktunya itu yang tidak bolehnya itu setelah sholat yang utama tadi, atau orang itu yang sholat, artinya dia sudah sholat, nah setelah sholat itu apa, asar atau subuh itu dianya yang tidak boleh lagi, sedangkan yang lain yang belum boleh gitu. Nah, itu minta penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh. Saya langsung jawab saja ya. Yang pertama kaitannya, apakah orang yang lebih mengerti makna dari bacaan sholat kehusuannya akan berbeda? Pasti akan berbeda, Pak. Akan berbeda dari sisi penghayatan bacaan-bacaan sholat. Di sisi itu kita harus akui, harus kita akui pasti beda. Orang yang mengerti makna Al-Fatihah, orang yang mengerti misalnya makna ayat yang dibaca oleh imam, dia nanti akan lebih menikmati bukan hanya sebatas tilawah imamnya, tapi dia juga akan menikmati makna dari ayat-ayat yang dibaca. Jadi dalam hal ini harus kita akui saja apa adanya bahwa mereka yang faham bacaan arti sholat, dia akan lebih khusyuk dalam arti lebih tenang karena dia mengikuti makna bacaan dari yang dia zikirkan atau dari yang imam baca. Nah, tetapi apakah dengan demikian misalnya orang yang di Arab sana lebih khusyuk daripada orang kita dalam sholat? Belum tentu juga, karena orang Arab juga belum tentu faham dengan ayat Al-Quran secara umum ya. Buktinya kalau seandainya memang semua orang Arab paham, kenapa harus ada tafsir? Tafsir itu kan produknya bahasa Arab semua kan. Jadi orang Arab juga belum tentu faham semua, walaupun tingkat pemahaman mereka akan melebihi kita atas dasar memang bahasa Arab bahasa mereka, tapi tidak semuanya mereka paham. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa jadi juga ada orang yang paham makna zikir sholat, tetapi dia tidak punya kehusukan yang lain. Misalnya dia paham makna Al-Fatihah, dia paham makna zikir yang lain, tapi sholatnya terlalu banyak gerak. Nah, di sebagian orang Arab yang turun ayat Al-Quran Qad aflahal mu'minun tadi ya, alladzina hum fi sholatihim khashi'un, itu justru sebagian dari orang Arab tidak punya khusyuk dari sisi ketenangan anggota badannya. Bapak kalau perhatikan misalnya ada orang Arab yang sholatnya pakai imamah begini ya, nanti dia begini, sholat lagi, begini lagi, dia sudah ruku, begini lagi. Nah, ini kan terlalu banyak gerak. Yang seperti ini sebenarnya juga makruh untuk dilakukan karena terlalu banyak gerak. Nah, jadi itu. Jadi kalau seandainya memang kita orang Indonesia secara umum ya sudah dapat khusyuk anggota badan secara umum ya. Kalau kita lihat orang kita kalau sholat tenang, mereka sholatnya tenang, tidak banyak gerak. Nah, memang perlu ditambah dengan kehusukan yang berikutnya, kehusukan hati dengan cara berusaha memaknai bacaan sholat. Tidak apa-apa, minimal kita tahu terjemahan. Apa terjemahan Subhanarabbiyal Azimi misalnya kan? Apa terjemahan Rabbighfirli warhamni? Sekurang-kurangnya seperti itu, walaupun tidak terlalu detail gitu kan. Tapi sudah mulai masuk ke sana. Itu yang pertama. Yang kedua, kaitannya dengan waktu-waktu yang terlarang untuk sholat, apakah untuk uang itu? Apa untuk uang lain? Yang jelas begini, Pak. Misalnya ada orang sudah sholat subuh, terus dia pengen mengerjakan sholat lagi setelah sholat subuh. Nah, itu yang tidak boleh bagi orang itu. Bagi yang belum sholat subuh, ya sholat dia, Pak. Berarti memang secara khusus untuk orang ini. Untuk orang yang sudah mengerjakan sholat subuh, dia tidak boleh lagi mengerjakan sholat yang lain. Orang yang sudah sholat asar, untuk orang ini tidak boleh mengerjakan sholat lain. Untuk orang yang belum sholat asar, terbuka baginya sampai jam 5, jam 5.30 masih boleh dia sholat asar. Untuk yang belum sholat subuh, terbuka juga bagi dia jam 5, 5.15, 5.30 kalau dia belum subuh boleh. Nah, tetapi tidak seluruh sholat terlarang.
Misalnya Bapak habis sholat asar, balik ke rumah. Terus masuk masjid jam 5.30. Boleh tak tahiyatul masjid? Boleh tahiyatul masjid. Ada orang yang meninggal dunia. Meninggal dunianya sudah zuhur. Nak dikuburkan besok nanggung. Karena mungkin sudah kumpul galau segala macam. Akhirnya misalnya dipaksakan dikuburkan setelah asar. Boleh gak sholat jenazah setelah sholat asar? Boleh, masih boleh. Jadi ada beberapa sholat yang masih diperkenankan dikerjakan setelah waktu sholat terlarang itu ada. Di antaranya sholat tahiyatul masjid, sholat jenazah, ini masih diperkenankan. Kayak gitu Pak. Lebih dan kurang. Ada tambahan silakan. Ada tambahan sedikit Pak. Kalau misalnya pertamanya kita sudah sholat sendiri. Nah kita dengar ada yang sholat berjamaah. Apakah kita boleh ikut berjamaah lagi? Iya. Kalau kondisinya seperti itu boleh. Bapak misalnya sholat asar di rumah dewean. Kemudian janjian sama siapa? Nak ke mana? Janjiannya di dekat Baitur Rahman. Saat di Baitur Rahman, masih sholat asar. Terus Bapak naik ke atas, melok sholat asar lagi, boleh. Dalam kondisi seperti ini, karena Bapak menemukan kondisi sholat berjamaah, kondisi sholat yang lebih utama dari yang sudah Bapak kerjakan di rumah, maka itu diperkenankan. Secara umum, sholat wajib dua kali boleh. Sholat wajib dua kali seperti yang tadi Bapak ceritakan. Pertama dikerjakan sendiri, yang kedua dikerjakan berjamaah. Boleh. Nggak jadi masalah. Satu lagi. Atau dua lagi boleh. Satu lagi boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustadz, mengenai gerakan salat tadi Pak Ustadz. Nah, yang disyariatkan atau yang disunatkan Ustadz, itu gerakan di dalam salat itu berapa kali Ustadz? Ini yang disunatkan. Itulah. Misalnya waktu tahiyat itu kadang-kadang kan cuma dua kali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan ada kita lihat kadang-kadang berkali-kali gerakan telunjuknya ini. Nah, ini apakah termasuk boleh atau tidak boleh itu Ustaz? Oke. Habis itu ini waktu takbiratul ihram. Itu misalnya ada yang sekali, kadang ada Allah Akbar berkali-kali. Nah, ini gimana Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu sekali, Allahu Akbar. Tapi kalau dia ragu, Allah, diulangi lagi, Allahu Akbar, tetap yang dipakai itu adalah yang terakhir. Jadi kalau seandainya takbiratul ihramnya berkali-kali, maka yang diambil sebagai takbiratul ihram itu adalah yang sekali yang paling akhir. Makanya memang sebelum takbiratul ihram, memang dipaske dulu, jangan ragu dulu kan. Dipaske dulu, kemudian misalnya posisi tubuhnya diluruskan dulu ke arah kiblat, baru kemudian Allahu Akbar. Nah, kalau seandainya dia masih berkali-kali, berarti dia masih ada keraguan. Nah, ini kalau takbiratul ihram. Kemudian kalau duduk tasyahud akhir, saat isyarat telunjuk, ini berapa kali? Kalau ini dia tidak ada kaitannya dengan batal atau tidak batal. Memang kalau di dalam mazhab Syafi'i, dia cuma sekali. Sekali menggerakkan asyhadu an la ilaha illallah, cukup mengangkat sekali begini. Nah, ini sudah dikategorikan menggerakkan isyarat. Sekali asyhadu an la ilaha illallah sampai terakhir innaka hamidum majid. Nah, memang kalau di sebagian dari pendapat ulama-ulama yang lain boleh berkali-kali, bahkan lebih dari 3 kali boleh. Ada sebagian ulama yang mengatakan setiap kali melafazkan lafaz Allah. Misalnya at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, naik kemudian turun lagi. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, naik lagi, turun lagi. Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin, naik lagi, turun lagi. Asyhadu an la ilaha illallah, naik lagi, turun lagi. Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, naik lagi, turun lagi. Naik lagi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, dan seterusnya. Jadi ada pendapat sebagian dari ulama yang membolehkan gerak tasahud ini lebih dari tiga kali. Tapi kalau dalam gerak normal yang lain, ya usahakan jangan lebih dari 3 kali. Misalnya kita gerak mau maju ke depan, hitung dulu, bukan hitung dulu, pastikan dulu kalau kita maju ke depan ini cukup 3 langkah, 1, 2, 3. Kalau enggak cukup, stop dulu, 1, 2, 3, stop dulu, kasih jeda. Baru kemudian maju lagi, 1, 2, berarti butuh 5 langkah. Kalau kita mau merapat ke sebelah kiri, sebelah kanan, berapa langkah? 3 langkah maksimal, 1, 2, 3, stop dulu kalau belum cukup. Nah, sama kalau misalnya ada kondisi
gatel di bagian belakang sekali dulu misalkan, atau dua kali, satu, dua, balik tenang lagi, baru kemudian satu, dua, balik tenang lagi. Jadi jangan melakukannya lebih dari tiga kali berturut-turut, karena itu khawatirnya adalah mengganggu kehusuan, terlalu banyak gerak. Baik, sekian itu ya, kita sudahi dulu sementara waktu. Jika memang ada hal yang ingin ditanyakan, nanti bisa kita sambil ngobrol sebentar. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.